Nama Bulan Sutena sedang viral karena kontennya dengan Maya Estianti. Bercakap-cakap dalam vlog, Maya Estianti tampaknya ingin mencari mantu seperti Bulan Sutena hingga menjodohkannya dengan Al dan El. Siapakah sosok Bulan Sutena yang dijodohkan Maya Estianti dengan dua putranya? Inilah profil Bulan Sutena alias Wayan Bulan Yuriana Sutena, konten kreator dijodohkan Maya Estianti ke putranya Al dan El. Adapun kini umur Bulan Sutena bakal menginjak usia 19 tahun. Bulan Sutena mengawali karirnya dengan menjadi konten creator. Ia sering mengcover berbagai lagu yang sedang populer dan kemudian diunggah di platform media sosial, TikTok dan YouTube miliknya. Seiring berjalannya waktu, namanya di TikTok semakin populer setelah mengcover lagu Aku Terpesona, Aku Milikmu, dan Put Your Head on My Shoulder. Bahkan ia juga berhasil menciptakan lagu Kang Ghosting. Hingga kemudian akun media sosial lainnya pun ikut naik. Seperti halnya akun Instagram dan YouTube-nya. Maya Estianti baru-baru ini mengundang penyanyi sekaligus TikToker asal Bali, Bulan Sutena. Sosok Bulan Sutena cukup terkenal di platform TikTok karena kerap mengunggah video suaranya yang merdu. Bulan membuat Maya Estianti penasaran. Istri dari Irwan Dani Musri itu bahkan menanyakan status Bulan. Mendengar hal tersebut, Maya Estianti malah langsung menyodorkan dua orang putranya. Maya lantas meminta Bulan Sutena memilih antara Al Ghazali dan El Rumi. Kalau KL kayaknya humoris, suka ngelucu, iya nggak sih, beber Bulan Sutena. Masih belum berhenti sampai di situ, setelahnya Maya Estianti juga menawarkan kepada Bulan apakah dirinya mau memiliki mertua seperti dirinya. Dan ya, Maya Estianti rupanya tak keberatan sama sekali.